Ya, Mitra Audio, melanjutkan video sebelumnya, posisi masih utuh. Ya, ini tadi saya stop saja, kemudian saya play ulang untuk mengetahui posisi mana yang menggunakan kabel speaker. Ya, tetapi video ini saya upload nanti terakhir setelah saya upload pengukuran segala macam. Nah, untuk video ini nanti saya upload belakangan. Ya, oke. Posisinya masih sama. Sekarang posisi kabel speaker juga masih sama di sana. Kalau kita perhatikan, ya. Mitra Audio mungkin sudah punya gambaran kira-kira speaker mana yang menggunakan kabel listrik dan speaker mana yang menggunakan kabel speaker. Ya, Mitra Audio, kita lihat atau kita mau coba lagi satu musik supaya bisa membandingkan kembali atau sekedar merefreshing. Ya. Oke, saya buka lagunya. Ini lagu yang terakhir pada video sebelumnya. Saya nyalakan lagi. Putar kiri. Stereo. Putar kanan. Mitra Audio. Nah, sekarang saya buka kabel mana, speaker mana yang menggunakan kabel listrik dan speaker mana yang menggunakan kabel, ya, kabel speaker. Oke, ini saya bikin pelan saja. Yuk, kita lihat. Oke, pada driver, ya, ini Mitra Audio. Channel kanan menggunakan kabel listrik, channel kiri menggunakan kabel speaker, ya, posisi pada power, ya. Kemudian kita runtut kembali. Oke, kabelnya ke sana, memutar terus ke sana. Kita lihat supaya tidak ada hoax, kabelnya menuju balik lagi ke sana, balik lagi ke sini. Nah, jadi speaker kanan yang menggunakan kabel speaker, kemudian speaker kiri
yang menggunakan kabel listrik. Kalau dilihat dari posisi operator ya, saya melihatnya dari posisi operator. Nah, ini untuk mudahnya saya buka. Jadi nanti bisa terlihat dari depan. Bentar ya. Bentar, saya putar dulu. Kemudian ini juga saya putar. Nah, ini akan terlihat dari posisi operator. Oke. Masih belum terlihat. Ya. Ya, Mitra Audio. Kabel listrik sebelah kiri, kabel speaker sebelah kanan. Kira-kira rekan-rekan sebelum melihat video ini, pada video sebelumnya, apakah bisa membedakan antara kabel listrik yang digunakan untuk speaker atau kabel speaker ya. Oke. Kiri listrik, tetapi pada power saya pasang kanan. Ya. Nih, Mitra Audio. Sehingga supaya tidak meluruskan jalur dan kita ikut berpikir untuk menebak, melatih telinga kita. Jadi pada saat menonton gunakan headset atau headphone. Kabel speaker jalur kiri saya pasang pada speaker yang kanan. Jadi menyilang. Ya. Speaker kanan saya pasang di terminal kiri, speaker kiri saya pasang di terminal kanan. Ini setelah dibalik pada video sebelumnya. Silakan saksikan video sebelumnya yang membahas masalah kabel listrik dan kabel speaker. Oke, Mitra Audio. Saya kira cukup untuk video ini. Apakah masih perlu mendengarkan musik? Karena untuk selanjutnya saya akan coba melakukan pengukuran dari kabel yang saya gunakan ini. Oke, salam audio dari Anton Mitra Agah.